Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan memberikan tutorial cara menyetek tanaman siwak, teman-teman ya. Ini di belakang saya ada pohon siwak, teman-teman. Ini pohon siwaknya, dia yang bagus, yang pedes ya, teman-teman. Yang di belakang itu siwaknya agak pedes. Semuanya bagus, teman-teman ya. Gimana cara kitanya aja yang bisa menikmatinya untuk menggosok gigi kita, teman-teman. Ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas juga, teman-teman ya. Ini sudah saya potong, teman-teman ya. Cara stek tanaman siwak dia agak unik, teman-teman ya. Cara menyeteknya yaitu kita sediakan media tanam, teman-teman ya. Media tanamnya ini terdiri dari tanah dan sekam bakar, teman-teman ya. Jangan dikasih kohe, teman-teman ya, karena kalau dikasih kohe biasanya menurut pengalaman saya si stekannya dia busuk. Jadi diperlukan tanah sama sekam bakar aja, teman-teman ya. Cara menyeteknya itu, teman-teman, kita potong batang siwaknya ya, kurang lebih setengah cengkal, teman-teman ya. Setengah cengkal kita potong, bebas mau yang mana aja. Biasanya batang yang sedang-sedang aja yang bagus untuk tumbuh, teman-teman ya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya, teman-teman ya. Yang sedang-sedang aja. Setelah kita potong, kita rendam selama 1-2 jam. Pakai air aja bisa. Lebih bagus dicampur pakai vitamin B ataupun rajangan daun bawang merah ya, teman-teman ya. Atau enggak pakai auksin atau pakai juga hormon perangsang akar, teman-teman ya. Setelah direndam 2-2 jaman lah, lalu bagian bawahnya kita kepel tebal, teman-teman ya. Gini, teman-teman, kita kepel-kepel seperti ini, teman-teman, supaya si jaringan tanah sama sekamnya dia tidak rontok sehingga menempel apa yang tadi direndam terserap di sini, sehingga si jaringan tanahnya menempel, lalu kita tanam, teman-teman, seperti ini, teman-teman ya. Setelah ditanam kita sungkup, teman-teman ya. Kita sungkup seperti ini, bisa menggunakan plastik atau botol aqua, yang penting ini kedap udara, teman-teman ya. Atau bisa juga menggunakan greenhouse bisa. Setelah disungkup kita masukkan ke ruangan yang teduh ya, 30-50 lah cahaya matahari masuk, teman-teman ya. Kita tunggu kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan. Maka setelah ini, setelah 1,5 bulan dia akan seperti ini, teman-teman. Ini sudah berhasil dibuktikan oleh saya, alhamdulillah. Ini tuh udah keluar akar, alhamdulillah. Di atas 80% cara ini berhasil, teman-teman ya, untuk memperbanyak tanaman siwak. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.